Uy, Cecep. Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku Jawel. Oke, kali ni sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua subscribers. Ya, sekarang dah lebih daripada 1000 subscribers. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang baru sampai, jangan lupa tekan butang merah ya. Subscribe tu sampailah dia jadi warna kelabu, warna abu-abu. Abu-abu. Oke. Oke. Hari tu saya dah buat reaction untuk teaser filem Gundala. Sekarang ni dia punya trailer dah keluar. So kita nak tengok trailer dia pula macam mana. Teaser itu sekejap sangat eh. So yang ini dalam 2 minit dia punya trailer. Jom kita saksikan apakah, macam manakah dia punya trailer untuk filem Gundala. Okay, jadi screenplay films. Wajar hidup lurus, hidup lurus sendiri. Karena kalau kau ikut campur sama orang lain, hidup lurus waktu susah. Hero dalam bas. Jakarta irisan. Ntar juga satu negara hancur pada pembunuhan. Lek aja dah. Wih, Cecep. Kalau enggak peduli, cuma mikirin diri sendiri. Mas Cecep. Oh, dah kena dah. Oh, dapat power. Wih, oh, CGI dia. Kamu kan jagoan. Aku juga enggak tahu gimana cara tadi melawan mereka. Karena kamu kuat. Hah. Mereka kan kuat. Pengsan juga. Pengkor. Saya bukan siapa-siapa. Itu yang saya suka dari kamu, karena kamu tahu. Ada tulisan Jawa tadi bawah tu. Kat lantai tu. Capu bukan Cina ni. Awang, dia tidak sebodoh yang anda kira. Akhirnya harus terus bodoh. Kalau kalian mau dunia aman. 29 Ogos di bioskop. Tak lama lagi. Okey, dah tengok dah tadi dia punya trailer 2 minit. Nampaknya ada pertambahan baru. Yang mengejutkan adalah sosok Mas Cecep Arif Rahman. Itu memang ikon silat dengan ikon apa ni? Martial art daripada Indonesia. Sebagai watak apa itu kita tak tahu lagi. Okey Mas Cecep. Dan satu lagi saya di dapat info berkenaan bahawa adanya Cecep Junior dalam filem ini. Anak kepada Mas Cecep yang namanya Awang tadi. Itu adalah anak sebenar Mas Cecep. Okey. Awang mungkin ada dikembangkan lagi selepas ini wataknya tu, itu kita nantikan nanti. Nanti kita nantikanlah. Ha, nantikan. Satu yang menarik juga. Jadi anak beranak dalam satu filem. Okey. Dari segi CGI-nya kali ni dah dipanjangkan sikit, ada banyak ada punya kilat-kilat petir tu kan. Tapi nampak okey. Taklah nampak fake sangat kan. Kemudian pengkor. Pengkor ada dah banyak ada bersuara tadi burung palari. Pengkor nampak ganas, psycho,
Tapi dia punya makeup dia tu kena bagi real sikit lagi lah, biar macam nampak dia punya kecacatan dia tu. Okay. Watak-watak lain dan mungkin kita akan dapat tahu bila menonton filem ni sepenuhnya. Okay, tapi dari segi tak banyak beza lah daripada yang teaser dengan trailer. Yang ini dipanjangkan sikit, ada nampak tambahan sikit macam mana cara dia mendapat kuasa kan. Ha, itu mesti nak kena tengok kebalik lah dalam filem ni. Hero masa kecil, masa besar, kemudian jalan cerita tu, tengok dia punya sinematografi, okey, semua cantik je rasanya. Mesti lah trailer dia tunjuk sikit-sikit je, nak bagi orang datang tengok kan. So saya rasa ini satu permulaan yang baik untuk apa ni, Bumi Langit, Bumi Langit franchise yang ni, Bumi Langit Studio, untuk buat filem superhero ni. Baju ah, ha, saya perasan baju untuk baju Gundala ni dah macam lain sikit color dia daripada yang teaser itu. Ke mungkin ada 2-3 suit ya. Kita tak tahu ada senjata apa yang dia akan gunakan selain daripada tangan kosong, kuasa dia. Okey. Itu saja kot. Membuatkan lagi kita akan nanti-nanti untuk menonton filem ini. Harap ada masuk Malaysia lah. Ya, yeah, please. Satu Asia Tenggara pun boleh kok rasanya benda ni jual. Okey, saya harapkan yang baik-baik untuk filem ini. Semoga menghiburkan dan tidak mengecewakan para penonton sekalian. Okey, itu saja reaction untuk trailer pada kali ini, Gundala. Okey, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Okey. Like, comment, share and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.